Selamat siang teman-teman, apa kabar? Siapa yang kangen Minecraft dengan rumah yang burik ini? Yang tidak ada perubahan dari tahun lalu. So welcome teman-teman yang nonton live streaming, welcome teman-teman yang nonton replay. Kali ini kita bakal lanjutin lagi Minecraft. Dan gue bakal balik ke... Sebentar, ini gue taruh, roti gue bawa aja deh. Roti gue bawa, roti gue taruh aja maaf. Terus gue taruh, buku gue taruh, diamond ini gue bawa, ini gue bawa, ini gue taruh, ini bawa. Halo guys, halo Azam, Haidar, Gabriel, Christian. Siapa lagi ayo? Sebentar, gue gak ada random block cuy. Gue gak punya random block literally guys. Literally, definitely gak punya random block. Kibau. Cobblestone aja kali ya. Kalau stone sayang, cobblestone aja sama andesit, sama dirt. Ini gue taruh, ini gue taruh, ini panah bawa, conduit taruh, ikan bawa, oak plank taruh, prismarine taruh. Oke, halo guys. Jangan lupa teori-teori. Asyap. Teori apa nih? Paling aku mau betulin ini guys. Aduh, hujan lagi nggak kelihatan cuy grafiknya kalau hujan. Tidur dulu guys. Bikin konten jelajahi map rumah full redstone biar bisa buktiin itu waksa tangga. Wuset. Seram kali. Halo Brando, halo Akbar. Oh ini gue mau betulin ini dulu sebentar teman-teman. Gue mau betulin peter persawahan gue guys ya. Karena persawahan gue ada burik guys. Kok lu pedang ada dua ya? Oh iya. Oke ini sama ini. Sip. Kan udah ke NCT, kan belum ambil kepala naganya. Emang bener ada kepala naga guys di NCT guys? Sama ini deh, gue butuh bantuan kalian guys buat memperbaiki. Emang ada kepala naga di NCT, bener gak guys teorinya guys? Ada kepala naga di NCT tuh teori hoax apa teori beneran? Ada, beneran ada. Telat gak bang? Telat, push up dulu ya. Wadah, oke. Gue ngeri mati cu, sumpah cu. Mati buyar semua men. Sumpah kalau gue mati nih buyar semua nih. Auto buyar guys kalau gue mati guys. Betul senang Minecraft, ada cek aja. Ya udah main safe ya. Allah, jatuh mulu cu. Sabar. Gue main ini harus agak fokus nih soalnya. Kalau lagi ngatur-ngatur barang gini. Salam Jawa Tengah, aku nungguin abang dari tadi. Bang, tatonya nggak dihapus, nggak bisa, tato permanen guys, nggak bisa dihapus. Bang, jangan songong, songong apa? Ntar aku tidur dulu ya. Aku tidur bentar. Tidur, aduh belum malam lagi. Guys, ini kenapa nggak berfungsi ya? Ini gue ya. Farm otomatis gua kenapa? Eh berfungsi deh. Tuh ada yang jatuh guys tapi berfungsi rupanya teman-teman. Tapi banyak yang masih jatuh guys. Tuh. Ada yang tahu nggak kurang efektif di mana guys? Penempatannya. Nih ada yang masih jatuh tuh. Ada yang tahu penempatannya biar lebih efektif biar masuk semua gimana? Lo harus deket situ bang. Bang, gue sayang lu ketinggian kali ya, ketinggian ya. Nih kan gue pedang nih misalnya, serot. Tuh dia nggak masuk, dia malah ke situ kalau di pedang. Serot. Itu di fix dulu, iya ada yang nggak berfungsi efektif nih, banyak yang jatuh tuh. Coba lihat di YouTube, hopernya ketinggian ya. Taruh di mana hopernya ya? Ini yang mau gue betulin dari kemarin teman-teman sih. Masuk sih, tapi nggak efektif gitu guys. Hopernya taruh di bawah level sugar cane. Taruh di sini hopernya, bisa nggak? Eh, jangan. Taruh di mana ya? Taruh di bawah ada air dong. Ntar gue jadiin roket dulu ya, biar gue bisa X. Eh, salah, bukan kayak gini caranya. Bentar. Nih, ntar ya, ntar gue liat. Chestnya letak di bawah. Ntar gue bikin paper dulu bentar. Gue mau butuh roket banyak guys.
Okay. Jadi roket kita ada banyak kembali, teman-teman. Aku udah bisa explore lagi nih. Maaf, guys. Biasa, guys. Konohamaru, guys. Oke, roket udah banyak. Hari ini mau ngapain? Mau ke NCT lagi? Gimana nih guys, supaya efektif guys? Ini kan kalau gua hancurin, ada air no? Koper nih. Masa taruh di airnya, nggak tumbuh dong ininya? Nggak tumbuh dong, apa? Sugar cane ini gelap banget ya? Bisa dibantu nggak gelap banget? Gua main santai kali ini ya. Nah, ngeteh dulu guys. Ngeteh asu. Kata siapa tuh yang ngeteh asu itu? Kok udah pentom sih? Nih, kita lihat bareng-bareng lebih terang nih. Nih, gimana supaya efektif? Apa gini, setuju gak gini? Taruh sini kali ya, taruh sini efektif gak kira-kira? Gua taruh hopper di sini. Tuh, taruh sini. Chestnya juga jatohin, chestnya jatohin gak bisa dong. Ada yang tahu, ada yang pro? Di air, kalau di air ya nggak tumbuh lah itunya, bambunya nih. Masa tumbuh itu? Gunawan sate. Airnya ketiban guys. Ini airnya ketiban nggak sih kalau kayak gini? Chestnya turunin satu blok di bawah airnya sebentar. Serius di bawah airnya? Yakin di bawah airnya? Coba ya, gua coba. Mungkin maksud kalian gini kali ya. Mungkin ya. Alamak, buyar, hancur semua. Hancur adik-adik. Hancur gaming. Ya Allah, hancur cok. Ya ampun, genangan air sampai sini dong. Sebentar, mungkin gini ya maksud kalian ya. Coba. Gini maksudnya. Gitu, aduh gak kelihatan lagi. Nah gitu, hoppernya di situ. Opera di situ, terus ini gue, ini anggaplah pasir ya. Nih gitu. Bener gak? Iya gitu, benar. Nih gue hancurin, gue taruh hopper sini. Sini, gini efektif nih. Nggak kelihatan ya? Ini ada shader nih guys, nggak kelihatan jadi. Ini anggaplah pasir ya, nanti gue betulin. Benar gitu. Lebih efektif yakin. Ntar gue ambil pasir lo deh di bawah kalau nggak salah. Ada di sini. Oh iya bener tuh, banyak yang bilang iya adik-adik. Bener gitu efektif ya. Nah chestnya di mana chestnya? Adik-adik yang pro. Pro gamer. Lihat di YouTube, mau lihat di YouTube. Gak usah lah kalau ini, aku tanya kalian aja lah. Goblok kali mainnya. Nah ini kan pasir nih. Set. Di sini ada ini. Set. Nah. Hoppernya nih gua hancurin. Ini gua hancurin. Udah pasti efektif nih ya. Hop. Nah, chestnya di mana adik-adik? Nih, chestnya di mana? Gua turunin juga chestnya. Kalau nggak di samping. Ngapung dia bang, nih shadernya gue matiin dulu deh, gak kelihatan guys, jadi kalian gak bisa lihat, kasihan. Nah kelihatan ya, tuh hopper tuh. Chestnya turunin juga bang, oke chestnya turunin juga, siap. Mumpung lagi kosong nih ya. Oh gue ngerti maksud kalian, gini pas ini, gue ngerti. Semoga efektif ya.
Nah, gue gak ada kapak nih. Paling gini maksud kalian mungkin gini yang gue tangkap. Set. 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 Ya! Ya! Wuyar. Wuyar guys. Loh loh, kok enggak sih? Loh loh loh, kok gitu? Oh enggak nyambung nyambung. Dibikin ngalir air gimana lan biar efektif lan ya? Gue taruh sini chestnya. Set, set. Lah kok gitu sih? Kok gak nyambung chestnya anjay? Iya yeah, nanti gue arahin dari belakang, tenang tenang, gue ngerti kok. Gini gini gini, aduh sialan nih susah banget penempatannya. Ini gue hancurin dulu deh. Bodoh lah. Squarephobia anjay. Gini kali, gini, gini. Aduh, ini apa sih? Gini maksudnya apa sih? Tenang, tenang, gue betulin. Harus ini. Nah, ini gue hancurin lagi. Gue tekan shift dari hopper, tekan shift arahin. Aduh, gue gak bisa. Oh, gini, gini. Dari sini, guys. Arahin ke hopper, tampil sambil shift. Nah, gimana? Bener gak? Bener gak? Bener gitu gak? Gitu ya, bener ya? Masuk tuh ya pasti efektif ya. Benar? Nah ini gue tutup. Benar tuh banyak yang bilang benar. Nanti kita betulin ya. Nah udah kan benar ya. Oke benar. Udah benar bang, hebat bang. Oke nice, berarti yang ini gimana? Ini pakai pedangnya. Gue gak ada kapak banget nih, gue gak ada kapak ya. Airnya harus ngalir. Airnya ngaruh, ditaruh ujung, ngalir gak tenang, serius. Yang hopper belakang belum diarahin, oh iya ya benar-benar nih, hopper belakang. Hopper belakang, kita taruh chest ini. Chestnya berarti ngadepnya ke... Sebentar, take dulu, ini ngadep kemana nih? Oke, salah. Ya, semoga benar teori kita ya, semoga efektif nih buat gua dapat. Dapat aqua galon yang banyak guys. Kok gak ada scope banget cuy. Sip. Semoga bener adik. Aduh kok gak ada sih. Gak bisa dibuka cacat. Gak bisa dibuka anjay. Oh pake s- Gimana guys, bingung guys. Gimana bukanya dong. Wah kalian bohongin gua ya. Wah chatnya mati lagi sialan. Pakai slap. Tertar, chatnya mati guys. Kenapa ini chatnya mati? Wah dibohongin gua fix. Bisa dibuka cu. Pusing Eke, pusing. Gimana bukanya anjas marah. Ini ngapa chest gue hilang satu lagi? Oh, pakai slap. Siapa yang bilang pakai slap? Pro player yang bilang pakai slap nih. Tatar ya, mati nih chatnya guys. Chatnya aku refresh dulu guys. Kenapa mati ya? YouTube bermasalah kah? YouTube, kenapa kamu mati chatnya? Oke, chatnya udah online lagi. Siapa yang bilang pakai slap? Gua sumpah hebat hebat yang bilang pakai slap. Oke, sip. Gua lah hebat, aku dan lain-lain. Jangan ngaku-ngaku pakai slap. Oke, itu udah. Berarti yang ini harus gua bikin kayak gimana nih? Anjing bingung banget, bingung gua. Ini hancurin dulu lah ya biar enggak pusing ya. Halo noob. Oke. Ibumu pasti bangga aku hanya diam bukan gua. Oke, yang ini berarti gua hancurkan ini. Sama caranya, oke. Siap. Oke, aku taruh chest. Ya kan, taruh, gak usah dong ya. Gak usah dong ya, gak usah sampai sini ya. Ini aja udah cukup ya, ini aja udah efektif ya. Gak usah di tengah, gak usah diisi ya. Ya gak sih guys? Yang tengah gak usah diisi, setuju gak? Kiri kanan aja. Gimana, setuju gak? Kiri kanan aja guys, yang tengah gak usah diisi. Apa harus diisi yang tengah? Nggak usah. Coba-coba, nih gue bikin gini, kalau salah koreksi ya.
Hopper aja semua. Oh, hopper semua. Nah, ini kan 2 chest berarti kita pakai 2 chest. Perlu enggak gua taruh hopper di sisi sini? Apa cukup satu chest aja di sini udah cukup, guys? Coba yang pro player, yang pro alir nih, nanti gua betulin airnya gampang. Cukup satu chest di sini atau di satu ujung situ gua taruh juga, guys? Apa hopper semua aja? Buat aliran air, pakai aliran air. Aliran air gimana caranya? Teori aliran air gimana, guys? Gua baru belum tahu tuh. Nah, matiin lagu dulu biar fokus. Teori aliran air. Airnya enggak boleh tenang. Iya, gimana cara aliran air? Botol green screen. Airnya dibawa cobblestone. Gelas luar hijau. Airnya di pojokan, airnya satu deret. Oper pakai teori aliran. Lagu. Ayo, guys. Airnya ditaruh di ujung. Ambil airnya dulu. Oh, ambil air. Enggak ada ember, anjas marah gurinja yang makan baju. Pasang airnya di pojok, jangan isi semua. Oke, siap. Gila, gua udah lumayan lama main Minecraft baru tahu, guys, teori begitu, guys. Masih ada enggak sih ember ini gua? Bikin baru aja ya, murah kok. Berarti airnya gua ambil. Tutup pakai blok airnya. Bikin baru gini. Hancur semua benih-benihku. Bikin baru aja. Tuh, gue bikin baru tuh. Coba ulang, ayo ulang. Gimana caranya jadi? Gue alirkan di mana? Ntar gue butuh cobblestone nih buat nanti di end city. Oke, taruhnya dari sini atau dari mana, guys? Taruhnya dari mana? Nih gue bersihin dulu nih. Di sudut atas. Taruh di sini. Airnya dialirin ke arah chest. Dari sini berarti. Dari arah, aduh sialan jatuh lagi, cok. Berlawanan dari chest. Iya, berlawanan dari chest ini dong, udah bener dong. Oh ya, sini ya, pojok atas saya cerosot. Kurang airnya, tambah lagi dong. Airnya masih kurang tapi. Tuh, ini kenapa water infinity gua ngebug ya? Makan dulu bang, nih buang aja Nautilus kematian ya. Oh, gua ada ember rupanya. Oh, satunya lagi. Bawahnya kasih blok. Wah, banyak ya teori-teori kalian ya. Aduh, ini ya. Salam, udah jomba ya lagi. Ntar gua bunuh lo nih, ganggu banget. Sampai penuh ya. Sampai penuh, oke, sampai penuh. Ntar gua bikin infinite water dulu ya. Infinite water gua ngebug, guys. Ih, takut dah. Sip. Taruh lagi. Serosot. Eh, kok malah diambil sih? Aduh, sebentar nih, gak enak guys. Lagi kerja kayak begini guys, sabar ya. Sabar. Tidur dulu. Ganggu aja tuh makhluk-makhluk. Terlalu dalam, pakai satu blok aja. Oh, pakai satu blok. Iya. Aduh. Ngerti. Gini. Ulang. Serosot. Gini bener gak? Tapi belum penuh. Emang kalau belum penuh bisa tumbuh. Gitu-gituannya.
Emang begini bisa tumbuh, nggak enak dilihat, guys. Udah bisa tumbuh, tapi jelek dilihatnya, guys. Nggak apa-apa, gini aja, nggak apa-apa. Yang penting berfungsi ya. Udah pasti berfungsi nih. Coba-coba ya, tes praktek-praktek. Oh, ini nggak jatuh sih itu. Udah nggak jatuh, anjas. Oh, itu udah jatuh tuh. Kita lihat ada yang jatuh. Nanti kalau kalau dipedangin emang nggak jatuh. Kalau dia tumbuh sendiri, jatuh dia. Kita coba. Akhirnya guys, ini udah efektif ya. Efektif ya. Akhirnya setelah bertahun-tahun kita menyelesaikan satu teori ini. Teori Sugar Cane. Oke, udah berhasil. Jadi gue harus deket-deket guys. Gue diajarin Bang Rio juga harus deket-deket supaya dia berfungsi gitu. Lebay. Oke, sekarang teori kedua, burung beo. Burung beo guys, kita cari burung beo kita. Kita tolong burung beo kita. Gue mau menyelesaikan banyak teori hari ini ya. Sama terakhir gue menyelesaikan kalau sempet teman-teman, teori beacon. Beacon warna-warni yang kayak di Minecraft Story. Walaupun gue yakin itu hoax ya. Oke, persediaan roket tuh udah banyak. Sekarang kita rapi-rapi dulu. Oh ya, shadernya, shader. Airnya kurang satu. Masa kurang airnya? Simpen aja nih kebanyakan roketnya, gue gak butuh terlalu. Ah, segini cukup lah, nih taro. Sound, seng-seng, our sunshine, Mr. Iron. Ingat taro, paper bawa. Paper taro aja. Hopper taro, chest taro. Oke, kita kembali ke burung. Kalian mau kembali ke NCT apa selamatkan burung Beo dulu, guys? Kalian mau kembali ke NCT sekarang atau selamatkan burung Beo dulu? Gimana menurut kalian guys? Kalian pilih dah. Ini gue bolit buat jaga-jaga. Burung Beo dulu aja. Oke, burung Beo ya. Burung Beo itu kemarin kita itu ada di arah jam. Burung Beo dulu guys. NCT. Oke, banyak burung Beo ya. Oke, kita burung Beo dulu deh. Burung Beo itu di arah sini kalau nggak salah kan? Ya nggak sih? Ini nggak enak banget dilihat pohon terbang gini. Oke, burung Beo kalau nggak salah di arah hutan sana ya. Sambil baca-baca ya. Weekend warna-warni itu pakai diamond gold block. Beo aja dulu bang. Oke, Beo gue udah gue ikat kok. Tinggal gue tarik guys. Bang, buat ender chest, ender chest. Nggak ada ender chest, adanya sulker box. Kata Bang Rio. Hoax kalau ender chest. Bawa tali, udah ditaliin kan. Headernya bagus bang, makasih ya. Bukan RTX ini guys. Biji honteng mirip burung beo. Gue lupa koordinatnya udah lama guys. Gue gak ngecek lokasi burung beo gue tuh. Hemat-hemat aja ya, nggak usah terlalu boros. Bener nggak sih burung beo gue arah jam segini? Ada kocak lu pemain baru nggak ngerti ya? Buset gila, dikatain pemain baru mulu lu sama veteran-veteran Minecraft. Shadernya kecerahan, atau shader yang ini aja? Mau pakai shader Zeus aja? Ini aja shadernya. Pokoknya deket jungle, iya, junglenya tuh arah jam segini guys. Pakai Sildur bang atau Zeus, tadi Sildur. Apalagi ya, teori apalagi yang ada di Minecraft Story yang kita coba bikin guys. Gimana menurut kalian guys? Dasar new player. Teori apa nih guys yang kita coba di Minecraft Story kemarin yang layak dicoba? Lu nonton Imocraft deh, jangan so tau. Ampun adik-adik, aku mau tanya. Teori? Teori Woodland Mansion, Woodland Mansion mau gak? Mumpung roket gua udah banyak nih.
Susah gak buat land mansion? Nah kalau gak salah sini dah. Eh bukan, masih di depan coy. Ini kok jauh ini gue, padahal udah 19 cang loh. Wall warna-warni, sudah pasti hoax itu. Eh hutannya di mana sih guys, ada yang inget gak sih? Perasaan gak sampai sini dah. Perasaan gue gak lewat padang pasir kemarin. Apakah gue lewat sini kemarin? Guys, gue pas ke hutan yang di bawah. Perasaan gak lewat padang pasir dah. Lewat koordinat berapa ya? Coba ada yang lihat jungle enggak? Dia sekitar jungle deh. Nah, ini villager, kan ini ada villager. Villager. Aduh, koordinatnya lupa lagi, cuk. Gua masih nyatet enggak ya? 16.20. Oh iya tuh si Tegar ingat tuh. Oh, minus 16.20. Enggak mungkin minus 16.20. Itu aja 2.000. Sebentar deh. Mencari handphone dulu, guys. Cari handphone dulu, guys. Gua lupa koordinatnya yang jungle itu berapa ya? Cek HP lagi entar, udah banyak lagi foto masuk. Koordinat berapa, guys? Ya ada yang ingat enggak yang hutan, guys, yang kita cari panda tapi gagal? Ada yang ingat yang nontonin aku terus pas live? Ingat gak? Aduh, semoga masih ada fotonya ya. Aduh, semoga masih ada dong. Koordinat berapa itu, guys? Panda 13.000. Bukan, Le. Panda yang gagal. Panda yang gagal tuh ada. Koordinat berapa ya? Aduh, lupa banget gua. Anjir lah. Panda yang gagal. Aduh, lupa banget gue, sumpah. Jalan. Ada kucing hitam, bang. Lah, itu kucing gue. Kok di sini dia? Ini gue ngambil ginian dulu, guys. Nyetok, guys, lumayan. Nyimak doang, oh siap, gak apa-apa. Cek video lama gue. Teori apa ya? 41. Kalau domba skidi sekitar sini, cu, dia, cu. Teman-teman semua. Harusnya sih sekitar sini, guys. Enggak ada ya? Apa masih lurus? Lah, enggak lewat laut kok kemarin, gue inget banget. Kayaknya sini kelewat, guys. Sudah pasti kelewat sini. Kemarin kita enggak ke sini. Lewat ini, guys. Teori kuda tengkorak. Oh ya, kuda tengkorak. Pokoknya sorry, bersendawa. Sekarang aja posisi gue 140 minus 3.000, guys. Gue nggak bawa kasur gaming lagi. Sumpah, gue mau perang nggak bawa kasur, guys. Oh, sini cuy, kayaknya cuy. Dia agak selebar ke kanan, guys. Kayaknya ya. Nah, di sini nih. Nih. Ada enggak sih kemungkinan panda? Gua masih ngarep panda loh, jujur. Kemungkinan panda, ini ada wall nih, lumayan. Kita bikin kasur dulu, guys. Ada enggak sih, guys, kemungkinan panda di hutan biasa gitu? Sorry ya, gua bunuh adik-adik ya, maaf ya. Halo Bang Winda, halo semua. Lagu bang, gak usah lagu. Sialan, satu lagi guys. Aduh, adanya babi lagi. Gue kok gak bawa kapak ya? Kapak gue gak gue bawa ya. Alright. Kita potong beberapa kayu dulu mungkin. Ntar guys, coba aja temuin panda, masukin nether, Brando. Oh, diem. Emang bener ya? Kangen sama Minecraft, iya nih.
Bang, kita cek video. Oh, udah ketemu kok guys. Slow, udah ketemu. Santai teman-teman. Udah ketemu adik-adik. Bentar ya, aku setup ini bentar. Biar enggak diteror musuh, guys. Sip. Bang, aku telat. Oke, kita bawa pulang burung beo kita, teman-teman ya. Let's go. Okay, I don't need you anymore. Burung beo kita itu ada di, kalau nggak salah gue ikat ya. Gue ikat di sini kalau nggak salah. Burung beoku di koordinat berapa? Burung beo kemarin ku ikat di sini. Kenapa sekarang sudah hilang? Ada yang ingat gak guys burung anjir? Ada yang bisa lihat burung beo gua? Kalau bisa lihat gua sebut nama kematian. Di mana burung beo kita kemarin, ada yang ingat? Ada 3 burung beo gua ikat, apakah hilang kalau gua jauh-jauh dari mereka? Wih, ngajak gelut, boy. Ngajak gelut gitu-gituan. Perasaan di sini dah. Gue gak nyampe jaraknya. Udah lah, biarin aja. Mereka lepas dari ikatannya, teman-teman. Kok gitu sih, guys? Kok lepas dari ikatan, guys? Bang, tali ya, tali, bawa pulang, bos. Kau bawa pulang sekarang. Talinya kok gitu sih? Aman gak nih, Tatar? Ngikut gak mereka? Wah, talinya gak kelihatan, boy. Ntar, shadernya ngebug, guys. Yaudah, saya pake shield door aja. Harus jalan, serius. Wah, jauh banget rumah gue, cuy. Harus jalan, guys, gak bisa terbang. Buset, jauh banget rumah gue, guys. Literally jauh banget, cuy. Ini harus jalan nih. Mereka gak teleport, guys. Oke, 3 cukup ya. Oh my god, gue harus lewat hutan ini, cok. Kalau di pundak itu mereka kabur, guys. Kalau gue lompat. Yakin nih kalian mau menempuh jalan? Belum malam hari nanti. Jauh banget loh, guys. Yakin nih? Yakin gak kalian? Vikram bilang terbang. Serius nih, kata Vikram terbang, guys. Mau coba terbang gak? Coba terbang pakai roket, siapa tahu ya. Timing ini mah udah di timing ini. Udah dari kemarin gue timing. Coba kita terbang adik-adik, apa bisa? Wah, Vikram. Wah, tali gue hilang semua, guys. Wah, Vikram. Wah, ampun, tali gue kemana itu jatuhnya? Weh, ada Bang Upi, guys. Oh, ini tali gua. Bang Upi chat apa tadi? Nggak kebaca gara-gara Vikram. Eh, kok Vikram sih? Wah, parah Vikram nih, sumpah.
Duh, gue gak ada water lagi, gue gak bawa sepatu dewa gue lagi. Gak usah pakai roket. Aduh, tali gue hilang lagi, ya ampun. Tuh guys, ada Bang Upi guys. Tali gue cuma ada 4 harusnya, jadi 3 doang. Tuh, kalau gue lompat, mereka itu gak ikut guys, tuh. Sini, sini, coba. Sini, sini. Ikut, ikut. Wah, si Vikram nih. Ya Allah, Vikram. Kamu tuh suka sekali menyesatkan aku, Vikram. Tunggu, slow, slow. Masih ada 3 tali. Slow, slow. Yaudah, kita jalan mau gak mau ya. Jalan aja, Bang. Kalian mau nungguin sampai rumah nih? Yakin? Jauh banget loh. Gue gak bawa water walking gue lagi. Aduh, kalau jalan bosen. Habis gimana? Gak ada pilihan lain, adik-adik. Ya ampun, gue gak bawa frost walker gue lagi. Salah build ini, guys. Kasur ada kan? Kasur siapin. Ya sabar, 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 sabar. Pakai portal bisa gak sih? Ya ampun, gak ada frost walker, guys. Ya ampun, pakai putus lagi yang itu. Syaul, tali gue mana nih? Aduh. Gak usah ditali kali guys ya, biarin ikut manual aja kali ya. Ya ampun, tali gue hilang-hilangan, tali langka banget guys nyarinya guys. Ada gak teman-teman yang bisa bikin rope, rope farming, farming tali ada gak? Di sini yang bisa bikin tali farming. Oke, ada yang ini gue. Ada yang bisa bikin gak tali farming? Susah guys, tali langka banget, gue harus bikin tali farming ini segera nih. Jangan bacot, Vikram. Lambat mereka, guys, kalau nggak diikat. Bisa 5 tahun kemudian baru nyampe. Ini ikut burung. Burung para bocil. Ayo cepat-cepat, gue masih mau ada teori nih. Banyak yang mau gue kelarin hari ini. Teori NCT, gue harus balik ke NCT hari ini, guys. Ya nggak apa-apa, kita jalan aja. Jalan di air, guys. Siapa yang mau sabar nungguin? Bawa seat, Bang. Bawa seat, enggak. Mereka udah gue terawang, guys. Udah gue jinakan. Dan katanya ada Minecraft yang bahkan lebih susah dari mode hardcore, guys. Namanya Minecraft... ini, guys. Apa itu? Romancraft. Romancraft. Saya sabar nungguin. Makasih yang sabar nungguin. Dekat kok ini. Sabar, 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 bar, bar, bar. Oh, Realcraft, Bang Rio. Oh, Bang Rio, ada Bang Rio nih, guys. Guru Minecraft gua nih. Padahal gua yang ngajak Bang Rio main Minecraft pertama kali. Sekarang Bang Rio udah top global Minecraft. Jadi guru gua, guys. Gimana tuh? Nih, guys, kalian nyetok ya. Gue demen banget nyetok-nyetok gituan, guys. Sama gue lagi mau nyusun bunga, guys. Nanti gue susun bunga, semoga adik-adik suka ya. Sama kita pecahkan. Yo, katanya ada teori beacon berwarna, yo. Bener gak, yo? Tali lepas lagi, aman kok, aman, aman, aman. Kenapa gue pilih warna biru 2, warna biru muda 1, guys? Ada filosofinya, guys. Ada filosofinya. Jadi biru tua itu melambangkan air, coy. Biru muda melambangkan es. Es itu kepadatannya lebih kuat dari air. Jadi gua harus hukum yin and yang, coy ya. Kekuatan dua hal yang berbeda. Air yang lebih lemah 2 biji diseimbangkan, dibalancing dengan es. Makanya burung gua yang gua pilih itu 2 biru sama 1 biru muda, guys.
Jadi nggak asal-asalan aja burung yang ketemu gue jadiin pelayaran gue. Ada filosofinya, coy. Semuanya tuh sudah dipertimbangkan dengan akurasi dan presisi dan estetika, coy. Oke, kita sudah melalui lumayan jauh. Aduh, sialan, copot. Siapa tahu kita jalan kaki menemukan hal yang baru, guys. Yo, kalau Woodland Mansion di mana, yo? Bang Rio. Buat kandang burung, emang bisa ada kandang burung, guys? Dan gini, guys, gue mau update ke versi 1.5. Nah, kalau misalnya Sevan gue 1.4. Aduh, kampretos, kampretos. Nih si kampret putus lagi dong. Ya Allah, talinya hilang lagi. Kalau gue update ke versi 1.52, aman gak, guys? Jadi ngebug gak gamenya? Ah, gara-gara Vikram nih, hilang lagi itu gue. Tali gue, guys. Tidur lo, tidur. Santuy. Aman ya, gak apa-apa ya, gue update ya. Katanya di versi 1.5 lebih banyak hal baru, guys. Tidur, woy. Aman, yang penting di save di eksternal. Erpan mapnya gak? Iya, takutnya mapnya hilang, bener banget tuh. Aduh, tali gue hilang, guys. Tali gaming gue hilang satu. Di mana tali gue satu lagi ya? Aduh. Sial. Tali gue hilang satu, adik-adik. Putus satu, adik-adik. Gini aja deh, gini. Coba, kita pancing jauh bisa gak? Capek gue ngikut-ngikut mereka mulu, hilang-hilangan mulu tali gue. Bikin villager jadi kartografi dulu, doh. Oh, bikin kartografi dulu. Coba, mereka datang gak sih kayak gini? Woodland disarankan beli mapnya di villager kartografer. Bang, teori Suna DC, wah lama, guys. Lama kayak gini, guys. Ini sih lama, men. Aduh, hilang ini gua. Yaudah, gua mau fokus dulu ya. Oke, terpaksa satu kita bebaskan, guys. Kita bikin dua aja. Karena tali gua tinggal dua. Ayo, semangat. Kita bawa dua aja, guys. Oh, seputus lagi, anjay. Ya, kalau yang satu ngikut ya bersyukur aja lah. Ya, gak apa-apa ya, dua aja ya. Biar dua aja bersyukur ya, adik-adik ya. Burung pasti ngikut terus, Dedo. Kagak, yuk. Kalau kejauhan gak ngikut, yuk. Gue udah nyoba, kan? Kedarnya bagus, bang. Makasih. Satu di pundak gak bisa. Dia kalau turun, dia langsung jatuh. Tuh kan, putus lagi si jamban. Apa sih kamu? Nih ya, nih lihat. Nih kan di punggung gua. Nih di punggung. Kalau gua lompat, set. Tuh, gue bilang gak percaya. Bang, gue terlambat ya. Iya, push up dulu ya. Kata Bang Rio, oke, kaca. Susah juga nih, gue mau bawa pulang burung. Nanti tiba muncul gak muncul. Orang kita udah coba bareng-bareng kemarin. Kan kita udah coba, adik-adik, di episode sebelumnya. Dimana burung, kemarin gue tinggalin jauh. Gak ngikut, guys. Gak ngikut burung. Ya kan adik-adik, siapa yang nonton episode sebelumnya? Nah, ngikut mereka ini burung-burung sialan ini. Akhirnya gak kalah sama PUBG. Menurut kalian grafik Free Fire sama grafik Minecraft lebih bagus mana adik-adik? Aku, ada Lisa, ada Dava tuh pada nonton tuh episode sebelumnya. Gak ngikut burungnya, ini baru gue mau selamatkan sekarang. Emang harus sabar, guys. Ngebut dikit tali hilang. Sabar. Ini daratannya lagi gak bagus nih. Minecraft nomor 1, Minecraft the best. Pakai mod, bang. Ini agak sulit emang ya. Aduh, banyak pepohonan lagi. Ini dikit-dikit nyangkut nih, tuh kan bener. Burung sialan. Kira-kira berapa meter lagi rumah gue ya? Aduh, nyangkut tuh pasti. Rumah gue berapa meter lagi nih, guys? Ada yang sadar nggak? Main Sans MP. Aku udah bilang ke Bang Dilan Pros, nggak di-accept-accept. Masuk Sans MP. Udah bilang sama adminnya langsung, sama pembuat servernya.
Bang Dilan, the legendary Sultan. Wah masih jawab. Colo dataran hutan. Nih kalau gue di sini gue bisa ngebut dikit tuh. Bisa gue ngebut dikit kalau daratan terbuka gini. Leave comment, FF. Nah kalau udah hutan-hutan mereka pasti nyangkut guys. Udah definitely coy. Oke masih ada talinya. Aman. Dikit, awas, nyangkut. Tuh kan nyangkut kan, ngeselin kan. Nah di sini gue tarik aja. Wih, ketarik coy. Aman, masih bisa lari guys. Kalau asal gak ada pohon-pohon sama batang-batang. Kalau ada pohon, batang mereka dikit-dikit nyangkut. Bisa kok ini, bisa, ayo. Jangan lari kok. Oh shit, my tali. Oke, ada, masih aman tali gue. Serosot satu. Wih, mana serosot kedua, serosot dua. Minecraft Dungeon nanti sama Bang Rio begadang lah kita ya. Beacon Cream, Bang baca dong pembuat Sans MP itu Beacon Cream. Banyak yang bilang Beacon Cream, banyak yang bilang Dylan Pros. Gue jadi bingung yang mana yang benar. Jangan-jangan selama ini gue salah DM. Sans SMP. Kenapa juga namanya SMP guys, kenapa gak SMA gitu? Lebih gurih-gurih guys. TW-TW-nya guys. Kalau SMP belum pada puber. Kenapa harus SMP? Kepanjangan dari apa SMP guys? Kenapa gak SMA gitu? Ayo sini burung. Ya Allah hutan lagi, sialan hutan mulu. Kita lewatin aja guys, lewat air coy. Tenang, gue pakai band Fetter Felling. Oh survival multiplayer. Harus semester 3. SMP nah artinya survival multiplayer teman-teman. Kita lewat air aja lebih enak coy. Kalau di sini untuk kasus ini lebih enak lewat air guys. Bang kenapa nggak terbang? Kalau terbang mereka hilang adik-adik. SMP selesai makan pulang. Abis ini kalau ini berhasil kalian mau coba teori kembali ke NCT mencari kepala naga dan Sulker Box atau teori bikin warna-warni. Dan gue punya pertanyaan guys, kalau gue sudah membunuh Wither satu kali, apakah gue bisa membunuh Wither lagi dengan mencari tiga kepala lagi, lalu bunuh Wither lagi, lalu bikin bacon kedua? Bisa nggak teori itu guys? Frostwalker gue nggak gue bawa. Gue nggak persiapannya asal-asalan tadi. NCT aja. Bisa ya? Bikin warna-warni. Bisa Wither, bisa kalau hoki. Gue mah lawan Wither udah tahu caranya guys. Lah! Anak kita yang telah lama hilang guys. Anak kita yang kita korbankan masih hidup. Lah. Wah, sekalian mau dibawa pulang gak? Apa biarin aja dia? Sekalian gak adik-adik? Sekalian apa bawa pulang juga nih? Sekalian gak? Oke, banyak yang bilang sekalian kata adik-adik. Dia nyusahin tapi. Oke sekalian ya. Trot nyemplung. Bagus. Bagus kuda lumping. Ya bawa biar cepat. Oke aku bawa. Coba naik kuda putus gak? Enggak. Malah tambah cepat sih. Tapi dia nyusahin guys. Nanti nyusahin bang. Iya nyusahin dia. Aduh, kenapa gini nih? Ya Allah, ini ngapa tuh? Ingat, liatin ya guys, kalau talinya putus guys.
Waduh, ini mukanya siapa nih? Ini muka siapa, guys? Muka Hero Brand kah? Naik atas pohon. Aduh, kok gitu mulu ya? Oh, bisa-bisa. Ya Allah, guys, ada air dong. Air, guys. Oh, mukanya Steve. Makan. Quick, Toto. Bacot, lagunya bacot. Muka Vikram. Wih, cepet banget pakai kuda. Jadi lebih cepet juga burungnya, guys. Nah, mantap. Ya! Tidak! Ya! Talinya cuma satu, guys. Talinya hilang, guys. Ah, gara-gara kuda. Di mana ya air ini ya? Di air, coba di air. Nah, ada, guys. Ya. Nah, gara-gara kamu. Tidur dulu, tidur, gelap, gak kelihatan apa-apa, cuy. Malah dapat kudanya. Mana taliku satu lagi? Ah, gara-gara kamu, Ripanjul. Ya, hilang talinya, guys. Di atas pohon, masih di atas pohon, emang bisa di atas pohon? Emang ada kemungkinan di atas pohon gitu? Tadi gue liat mana sih? Hup! Ha! Oke, udah kudanya ditinggalin aja ya. Nanti kita ambil lagi amting dia. Selamat di habitat dia, guys. Nyusahin gua, guys. Setuju ya? Setuju gak adik-adik? Kudanya tinggalin dulu. Nyusahin, coy. Dimakan creeper rupanya. Dimakan creeper, guys. Ya, kudanya tinggalin dulu ya. Setuju ya? Kudanya rese banget dah. Nanti gua tolong, guys. Nanti gua tolong kudanya. Koordinatnya, iya, nanti gua tolong. Koordinatnya, nih catat, guys. Di 380.020. Kudanya nyusahin, guys. Let's go, pulang. Ngebut di sini, ngebut. Di sini aman, ngebut. Ayo dikit lagi pasti kita bisa bawa pulang burung. Bang, bikinnya berwarna lama, anjir. Sabar nih lagi nolong burungmu. Woi, baca chat gua pakai perahu. Gak ada perahu. Perahunya gak ada, adik-adik. Oke, thank you. Siapa tuh yang udah nyata tadi? Save me now with a sound. Our sunshine mist. Setuju gak kayak Bang Rio mengumpulkan semua hewan di Minecraft? Wah, itu bakal susah banget sih. Setuju gak kita main kayak Bang Rio? Gak apa-apa, rumah jelek. Yang penting ada kebun binatang, guys. Karena kita gak tahu mau ngapain lagi. Buat nambah-nambah konten aja, guys. Tapi susah. Dan kata Bang Rio ada kuda tengkorak bisa dipelihara. Itu sih menurut gua Bang Rio hoax sekali. Biar gua iri hati ya. Teori di pundak aja, Bang. Gak bisa teori. Asik-asik dataran luas. Dataran luas, adik-adik. Ya, nyangkut. Ya. 7, rumah gunung.
Rumah gunung lu untuk hewan aja. Oh iya bener. Nah ini enak nih, gue bisa ngebut di sini. Gila, grafiknya sangat bagus. Oke, kayaknya udah cukup jauh nih. Ya teman-teman ya, udah cukup jauh ya. Nah di sini aman guys, mereka ngikut tuh kalau di dataran luas gini. Jalan gue nyetok. Selalu nyetok ya, ini penting banget men. Karena kita mau explore lebih jauh. Cari polar bear, cari woodland mansion. Besok woodland mansion, besok teori woodland mansion. Hari ini teori nyelamatin Beo, teori betulin farm sugarcane gua, sama teori NCT. Rumah gua masih jauh, udah deket ah. Udah lumayan deket ini guys. Deket kok ini. Aduh hutan lagi cu. Hutan lagi adik-adik teman-teman. Minecraft story abis ini. Kenapa sih harus hutan? Gua benci banget hutan. Ini burung gua gak bisa lewat di hutan anjay. Udah bener arahnya, kelihatan di kompas. Udah, arah udah bener kok. Arah aman kok. Arah udah pasti di kompas gua guys. Nah itu ada portal di situ. Ini ada portal gua. Ini portal yang keberapa ya? Eh, burungnya bakal masuk gak sih guys kalau gua masuk sini? Bakal ngikut gak guys burungnya guys kalau gua masuk nih? Masuk gak teman-teman? Ikut gak? Ikut gak nih kira-kira? Masuk ya? Oke coba. Anjir, di mana nih? Oh enggak, ini tempat gua. Lah gak ngikut cuy. Tunggu, logikanya berarti burung gua di sana dong. Portal yang di sana, guys. Tuh, portal yang di sana itu di mana ya? Cari. Aduh, ditipu. Oh, tuh, deket kok. Ini kan? Apa beda? Ini bukan portal yang tadi, guys. Ini bukan, guys. Apa beda? Beda ya? Bukan, beda. Yang mana ya? Berarti masih di sana, cuy. Aduh, koordinat berapa lagi tuh? Ya Allah, udah deket loh itu padahal. Anjir, mana tuh portalnya? Wah, siapa tuh tadi yang nyusatin gua? Oh, di kanan portal yang tadi, serius? Di mana portal yang itu ya? Gua lupa banget dah. Kelewat. Dari sini kemana? Berlawanan jarum kompas. Ini berlawanan jarum kompas. Vikram nih. Aduh, harusnya gue lebih sabar ya. Mana cuy berlawanan arus kompas? Nih, coba kita kembali ke portal tadi. Tenang, roket gue banyak coy. Nih, kan portal yang ini. Portal rumah gua.
Eh bukan. Nih dari sini kan ke sini, set. Set. Berlawanan arah jarum kompas tuh. Nih dari sini kemana guys? Dari portal yang ini. Dari sini kemana guys? Lurus dong, harusnya kan berlawanan arah kompas. Ke kanan-kanan situ, arah sana, arah pengkolan, arah Depok sana. Nyerong kanan gini, sini, gini, gini. Bener gak? Sini bener gak arah gua? Udah bener belum nih arah sini? Arah jam 2, oh iya arah jam 2 ini dong. Oke. Nyerong kanan, oke nyerong kanan. Anjing deket banget sama rumah gua, co. Oh iya bener tuh ada gunung api tuh. Mana burungnya? Lah ini talinya. Talinya ada dua guys. Burungnya nggak ada, co. Talinya ada bener nih di sini guys. Ih, padahal deket banget loh sama rumah gua. Hah? Masuk portal. Nggak ada. Terus cara keluarinnya gimana, guys? Udah gini masuk aman nih, masuk nih aman nih, aman nih masuk. Taruh pundak coba ya. Aman nih masuk ya. Akhirnya kita mendapat dua burung teman-teman ya. Kita taruh di rumah kita yang bawah coy. Hampir gila semua, hampir berakhir men. Sini sini sini. Kita taruh di rumah yang bawah guys. Ayo ikut aku semua.
Akhirnya guys, kita mendapatkan burung beo. Sini sini, ikut aku burung. Ikuti aku, ayo. Rumah kita yang di bawah guys. Vikram nih, gara-gara Vikram semuanya nih guys. Burung bisa joget, mustahil anjay, itu hoax. I miss the light in me now with a queen. Are you look you in this city? Hear me now. Suka gak rumahku adik-adik? Mana si kampretos sini? Sini sini sini. Woi sini woi. Woi anjay. Sini masuk sini woi. Eh cara mereka gak kabur gimana ya? Burung bisa joget. Gak mungkin. Woi sini anjay. Kok gak mau turun sih? Woi sini woi. Woi. Sini. Sini woi. Cara biar mereka gak kabur gimana ya? Kalau gue ikat gini kabur gak sih guys? Aman gak sih gue ikat gitu? Tapi masa hewan peliharaan diikat sadis ya? Itu dudukin aja. Dudukin aja kali ya. Dudukin dulu sementara guys. Sementara dudukin dulu coy. Yang penting kita udah punya men. Nah ini kan udah, burung udah, tinggal apa? Nah tuh rumah gue makin bagus adik-adik ya, kalian suka gak adik-adik? Nah sama satu lagi guys, gue butuh bantuan guys, nih guys. Di mob grinder gue ini ada seekor kucing yang nyangkut coy. Mati lo, mati lo, mati lo, mati lo, mati lo. Nih guys, gimana cara ngeluarin dia guys? Dia gak bisa naik ke atas teman-teman. Kalian tahu nggak cara naikin dia ke atas gimana? Tuh, kucing ada gua tuh, nggak mau naik dia. Oh, pakai tali ya, pakai tali, pakai akal dong kalian, gua maksudnya. Nggak ngikut guys? Nggak ngikut. Duduk, gue udah klik kanan nggak bisa. Tuh gue udah klik kanan nih. Nih gue udah klik kanan tuh. Nggak mau berdiri. Berdirin kocak, nggak bisa kocak. Wah Vikram udah salah terus. Sotoy lagi sekarang. Panggil namaku Blue Zenik. Suruh berdiri nggak bisa. Anjay gue udah klik kanan ini. Oh iya bisa didorong tuh. Dia naik ke situ mulu. Ngapa ya dia ke situ mulu ya? Nih hancurin aja. Kalau di chest gitu doh. Tuh tuh ya. Dia ke chest mulu kenapa ya? Pancing pakai ikan mentah, gua ada ngasih ikan mentah. Udah betah. Ya Allah dia nggak mau guys. Dia nggak mau keluar. Kocak banget dah. Bawa ikan kali ya. Aduh ikan gua matang semua lagi. Woi. Ini chestnya gak bisa dibuka. Sialan nih game. Ya, gua atasnya lah. Watcher. Pakai ikan mentah pancing. Yes, gue ada ikan mentah, teman-teman.
Ya berdirin dulu, itu udah diklik kanan nggak mau. Freestyle dulu. Kayak Bang Mawar, Nob Queen. Pancing, pancing, pancing. Ayo sini. Sini gerak lo. Woi, sini woi. Nah, pinter lu tumben ya. Naik Anjas. Ayo naik woi. Nah, ganteng, diem lu sini ya. Pinter dadah. Berhasil, guys. Siapa yang pakai teori pancing? Hancurin bloknya kalau dibuka CC. Oke, binatang gua di sini penjaga. Kita taruh di sini, coy. Sini, diam. Sini, woi. Woi, sini, woi. Ya kamu sini dulu diam ya, kamu enggak usah bacot di sini ya. Duduk. Duduk situ ya. Oke, nice. Aku ada Raven Gamer, kucing kok kotak. Waduh, dikatain kucing kita, guys. Tinggal yang anjing karena kita mau migrasi, guys ya. Kita mau migrasi, coy. Rumah kita mau pindah dari sini ke sana. Tinggal anjing gue yang idiot, guys ya. Atau jangan pindah ya, rumah kita dua gak apa-apa ya. Gimana menurut kalian, guys? Rumah kita dua gak apa-apa, setuju gak? Woi, bangun Anjas. Sayang ya, rumahnya pindah ya. Dia pakai shader apa, bang? Sayang ya, jangan pindah ya, udah bagus ya rumahnya ya. Oke, ini gua diam sini. Oke, gua mau bikin iron golem, teman-teman. Iron golem itu bahannya apa, guys? Kita iron golem kita yang sudah lama mati. Wah, butuh pumpkin. Pumpkin gua nggak ada, cuy. Tidak ada pumpkin, guys. Gak usah pindah, udah bagus. Oke. Ini gua taruh dulu, nih gua bawa. Oke, kita ke NCT aja ya. Oh ya, pakai block of iron ya. Udah. Ini udah tempat tidur bawa, in random block bawa. Kita ada Elytra gua masih aman, Asasia taruh. Oke, kita kembali ke NCT, guys. Untuk mencari ini, cok, apa namanya? Si kampret itu, guys. Apa sih namanya si kampret? Tidur dulu lah. Nongkrong lu santai. Ini udah bagus nih. Paling gua mau rapiin ini, guys. Gua enggak suka main ada yang stupid kayak gini nih. Ini apa coba terbang gini pohon? Gak demen gua liatnya. Enggak suka liatnya, guys ya. Apa sih begini-beginian? Gua lupa bawa pickaxe gua. Sebentar, bawa pickaxe dulu. Bawa axe dulu. Cari Elytra. Emang Elytra bisa dapat 2, guys. Oh, ini berfungsi sih kayaknya. Coba kita lihat. Oh. Tunggu. Tidur, gak enak, guys, malam-malam. Tidur. Bawa panah, bang. Oh iya, panah gue gak bawa ya, lupa. Panah. Panah dewa gue. Mending unbreaking power. Panah dewa gue itu masih ada di... Aduh. Mana ya panah dewa gue ya? Lah, kok panah dewa gue hilang gitu, adik-adik? Kenapa panah dewaku hilang? Where is my panah dewa, teman-teman? Judul lagunya Harvest Moon. Tata, fokus lu. Sabar ya, fokus lu ya. Panah dewaku kok hilang ya, guys ya? Emang ribet nih kalau berantakan. Ada yang melihat panah dewaku, adik-adik? Ya, panah dewaku tinggal seiprit. Panah dewaku udah mau meleduk, guys. Oh iya, bikin comment block. Kita mau bikin comment block. Kapan ke NCT nih? Mau ke NCT, yuk. Yaudahlah, gak apa-apa lah. Guys, gue bisa bertahan hidup gak? Ke NCT dengan tombak. Perbaikin gak cukup, perbaikin. Nih, liat ya. Gue perbaikin. Oh, bisa. Nice, bisa, guys. Bisa rupanya, teman-teman. Thank you. Masih bisa. Kita perbaiki panah dewa kita. Kita mau tempur ya, teman-teman ya. Cari yang penuh coba. Oh.
Oke, enggak apa-apa, gini aja. Kita yang itu ini kok ada unbreaking kok, slow. Ini serosot. Serosot. Dah, cukup. Let's go. Kita kembali ke NCT. Bikin berwarna ya abis ini. Oke, ada yang ingat enggak koordinatnya kemarin itu? Kalau enggak salah koordinatnya ini. Ntar gua rapin dulu yang ini, yang jelek-jelek ini. Kita rapin, teman-teman. Iya, kita bikin comment block abis itu. Bahannya apa kemarin di Minecraft Story ya? Ada yang ingat gak? Wah, ini harus dikasih... Ah, mending, udah mending ya? Ini udah mending guys, panah dewa gue yang ini. Punch-nya gak butuh lah, punch gak butuh, slow. Unbreaking udah ada. Ntar gue rapin dulu guys, gue gak suka guys, lihat kayak gini guys. Arrow, oh iya, arrow ada. Wah, gak ada infinity cu. Infinity belum masuk guys. Jalan, gak ada infinity cuy. Tata, gue cari infinity bentar, Tata. Nah, rapi kan? Tuh, gue ada infinity gak ya? Ada yang lihat infinity gak guys? Ntar ya, gue harus persiapan matang guys. Ini kalau mati, hilang semua guys. Buyar semua guys. Toko Elytra, di rumah dulu. Taruh Elytra, jangan, justru pakai Elytra yang enak. Nah, cari infinity dulu, infinity gue di mana ya? Please ada infinity, aduh nggak ada infinity di sini, sayang sekali saudara-saudara. Tidak ada infinity. Tidak ada infinity teman-teman, sayang sekali. Adakah infinity di sini? Infinity. Oke, power mending. Power 2. Power mending. Mending, aduh nggak ada infinity guys. Ah, tak ada infinity, udah pakai panah aja, panah normal aja, 60 panah cukup, let's go. Nggak usah pakai infinity guys, let's go. Ada yang masih ingat koordinatnya NCT gua? Ini gua deg-degan sumpah. Pakai bed, janganlah. Yang kuda dilupain. Oke, ada yang ingat teman-teman? Berlawanan kompas berarti ke arah sini, coy. Sini deh, di sini deh, gue ingat nih. Kudanya, Bang. Oh iya, kudanya nanti gue tolong kudanya, sabar. Kok deg-degan gitu? Kok Abang deg-degan? Eh, awas. Bawa aja bang, end portal. Iya, mau ke end portal ini. To infinity and beyond. Lagunya yang santai dikit lah, biar tenang kita guys. Kalau masuk ke NCT nanti nggak bisa balik lagi. Bisa, hafalin koordinat makanya. Super TNT juga iya nih. Kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak salah dia agak nyerong kanan seingat gue. Dia tuh ada semacam kayak pilar yang sudah gue bikin guys. Seperti gondola kematian coy ya, bener ya. Kalau kelewatan bilang gue ya, nggak bawa air bang, air ada bawa air. Aduh loadingan nih, gue buang ya, nggak butuh ya. Gue buang, panah gue butuh, lead gue butuh sih sebenarnya. Nih botol buang dulu, salmon butuh jelas, tapi nggak sebanyak itu. Andesit buang, random block udah ada, dirt ada, dark oak plank buang dulu. Iya ada pilager. Kita cari ya teman-teman ya. Kalau kelewatan bilang gue ya. Gue lupa koordinatnya, pokoknya sekitar arah sini teman-teman. Kelewatan, emang kelewatan. N, apa portal N gua? Kembang api gua banyak solo. Bosan sini, ada koordinat berapa kemarin ya? Di forest iya. Lah, handphone dulu deh. Koordinat berapa ya? Soalnya foto gue udah banyak guys. Foto gue tuh udah banyak banget. Jadi ketiban-tiban gitu yang Bentar, gue liat foto bentar. Semoga masih ada nih. Seribu empat ratus bukan sih guys?
Eh bukan, biomenya apa kemarin guys? Biomenya apa? Ada yang inget gak biomenya apa? Nih ada biomenya nih. Ada yang inget biomenya apa kemarin? Dark Forest. Oh, ini kali ya? 500 minus 1800 sekitar itu guys, benar gak? 500 minus 1800 sekitar itu bukan? 500 minus 1800 kayaknya masih ada deh. 500. Let's go, kita kembali ke neraka guys. With a queen, are you look you in this city? Fear me now, when I'm ground. Seven sound. Ah, ini deg-degan nih. Oke, matiin lagu, fokus. Caranya gimana? Ingat. Masuk sini. Hop. Seperti di story mode, ingat kayak di story mode. Kita balik lagi kayak di story mode, guys. Hati-hati sekali jatuh mati. Tenang, kita ada Elytra. Ada Elytra harusnya aman kan ya? Awas Enderman, awas Enderman. Kalau ada Elytra aman kan harusnya enggak bakal jatuh ya? Di mana ya, inget gak? Aduh, gue gak bawa labu pumpkin lagi. Pumpkin gue gak bawa lagi. Deg-degan cuy. Mana ya dia? Di mana dia, ada yang inget gak? Di mana dia? Ini gue buang aja ikan mentah ya, nyusahin gue coy. Ikan mentah, diam dulu ikan mentah. Kok nggak ada ya? Itunya yang ngambangnya ya? Sama kan pasti ya posisinya? Duh, deg-degan cu. Ingat roket, siap-siap standby roket. Jir, deg-degan, sumpah. Horor cuy. Cari di pojok-pojok, oke, cari di... Oh, itu. Itu bukan sih, guys. Itu kan ya? Iya, itu. Gue ngeri mau terbang di sini cuy, sumpah, gue ngeri banget cuy. Terbang aja nggak apa-apa, guys. Pede aja. Oke. Ender pearl, siapin ender pearl. Ender pearl. Aduh, deg-degan sumpah mati, buyar semua men. Barang-barang harta-harta, ini barang dewa semua, mending semua guys. Hop. Guys, terbang aman kan ya? Kita mau ke situ tuh, gue inget tuh, di situ tuh. Ini kok gini sih grafiknya jadi aneh gini ya? Oh iya, shader matiin coy. Nah, ini kan lebih enak dilihat. Bener ya, aman ya, bener ya. Terbang aja biar cepet ya. Koordinat. Koordinat ini guys. Tolong fotoin guys.
Kalem, kalem, kalem. Oke, siap. Kita cara tahu udah cara terbang. Oke, siap, 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 siap. Mana kapalnya? Oh, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Anjing, ada Enderman lagi di situ. Ust, apaan tuh anjir? Itu apaan anjay? Guys, ini apaan guys? Oh, ginian. Lah kok terbang sih? Aduh, guys tolong. Ini kok terbang kenapa? Gua gak bisa ngapung, cok. Ibu, ini kenapa? Caranya gimana, guys? Guys, gak usah panik ya, gak usah. Oh ya, gak usah panik, guys. Gak usah panik, gak usah panik, gak usah panik. Ada roket. Tenang, tenang. Gak usah panik, bang. Ada roket, bang. Iya. Sabar, sabar, sabar. Gue gak bisa turun, cok. Jangan panik, bang. Iya. Gue sorry, gue panik. Maaf. Gak usah panik bang, gak usah panik bang, gak usah panik bang. Tidak, ada Enderman-nya cu. Ayam goreng gue mana? Gak usah panik bang, ada Elytra, iya. Buh. Oh ini kan yang kemarin, kita ambil Elytra di sini guys. Beetroot seed, kayaknya gue ambil aja deh. Ih, bagus sih. Ih, gold. Wah, ini mantap nih. Ambil aja. Kita belum ambil ini, guys. Kok gue panik ya? Oke, berarti kita ke... Perlukah gue ke atas ini? Jangan panik ya, jangan panik. Yang penting jangan panik, bang. Oke. Soalnya di sini hal baru semua. Kita berarti ke rumah ini sekarang ya? Kepala naga ya, kepala naganya di mana guys? Kepala naganya, di mana guys? Kepala naganya itu yang kita cari. Di mana guys? Kepala naganya guys? Mana nggak ada kepala naga di kapal? Oh depan kapal, oke. Di ujung kapal sebentar. Oh iya benar-benar nih gue lihat nih. Bisakah gue ambil itu? Yakin? Pakai silk touch gak? Ini apa nih? Ini apaan sih? What the fuck is this, man? End rod? Pakai seal touch kah? Nggak usah. Oh, end rod. Ambil dong, tongkat. Jangan panik. Oke, ambil ini ya. Oh, nggak usah pakai seal. Gue nggak bawa seal touch, anjay. Pakai kapak aja. Pakai kapak ya. Pakai kapak. Oke, kapak. Us, anjing lagi damage-nya, cok. Nggak mau terbang, anjay.
with your smile. Now the sunshine with the light. Hear me now, with a queen. Are you looking in the city? Hear me out when I'm ground. Jadi Ruben guys kita guys. Aku suka abang. Nice. Oke, okay. Ini aman nggak dari Wither dari Enderman guys? Aduh, suara apa sih serem banget? Ini apa sih? Oh, ini lampu. Aman nggak? Okay, siapa? Okay, aman. Okay. Ini buang, bon nggak butuh. Ember untuk saat ini gue buang dulu guys. Okay, teori apa lagi guys? Teori apa lagi guys? Serem bro. Gitu tuh. Kita ke rumah itu, setuju nggak ke rumah itu guys? Atau cari Elytra lagi, setuju nggak? Oke, Sulker Box, teori Sulker Box di situ ya. Ah! Kok dia marah sih? Kok nggak salah apa-apa kok? Sorry. Kaget anjay. Duh, ini lagi dong. Gue nggak suka gitu-gituan. Gue nggak suka itu terbang-terbang ini. Gue nggak suka terbang-terbang ini. Gue nggak mau terbang-terbang. Please. Nggak mau kena terbang-terbang, ibu. Mampus lu anjing, goblok lu tai. Aduh, kena lagi cu. Tenang, jangan panik bang, jangan panik. Oke, kita ada Elytra, jangan lupa Elytranya ditekan aja. Mampus lu bitch. Oh shit man. Guys, gua boleh pulang aja sekarang gak guys? Udah dapat semua kan? Dari ini barang dewa gue semua guys. Guys, gue boleh pulang aja nggak sekarang? Please dong, gue pulang sekarang aja dong. Guys, gue pulang sekarang aja dong, please. Nggak suka gue di sini. Adik-adik boleh pulang nggak? Tunggu, ngemper lu cok. Jangan bang, belum semua diambil. Aduh, ada dia lagi. Mampus lu, bitch. Untung pala lu ya. Apalagi sih yang belum gua ambil? Aduh, ya Allah, banyak banget mereka, boy. Ini kemana nih? Aduh, mending gua pakai armor gua dah. Ya Allah, makin tinggi, cok. Ya Allah, mending gua pakai armor deh, fix. Terus kalau jatuh, mati nih gua. Gua pakai Feather Failing kan ya? Bunuh. Aduh, mending gue pakai armor, guys. Jangan pakai ini, coy. Mending udah, jangan pakai. Aduh, masih ada. Pakai armor aja, guys. Pakai armor biar enggak mati, guys. Wes, anjir. Aduh, kena lagi, cuk. Oh, ini lu masih hidup ya, bitch? Ya. Ini kemana? Udah dong. Makin tinggi. Udah please. Udah dong, gak mau terbang. Udah. Aduh. Aduh, udah lagi skintil. Turun. Tenang, ada Elytra, ada Feather Failing. Turun cu. Mana sih satu lagi manusia kintil? Hop. Goblok. Oh, itu si kintil. Lu ganggu gua anjing. Goblok lu. Oke, pakai random block ya. Random block. Ya Allah, ada dia lagi. Oh, mantap nih. Nih gue pakai aja obatnya. Gue nggak butuh obat, guys. Nih buangnya lah, buang. Gue nggak butuh obat. Obat gampang bisa gue bikin di rumah.
Ah, kosong, guys. Nggak ada isinya. Aduh. Ngapain lagi nih, guys? Kosong rupanya. Ini lampu nih, kata Bang Rio. Aduh, udah dia lagi. Sialan. Ntar ada dia, guys. Ya Allah, jatuh lagi. Maling kundang. Oh, ambil ender chest-nya. Weh, santai. Jangan ngegas lo, cuy. Nggak usah ngegas. Lo aja. Wah, ender chest pakai silk touch. Gua enggak bawa silk touch, cu. Ih, kalian kenapa enggak bilang dari tadi suruh bawa silk touch? Ambil drop soul care. Oh, ini. Oke, dapat soul care. Soul care shell. Wah, kenapa kalian enggak bilang pakai silk touch? Oh, yang terutama soul care ya. Kita mau cari soul care-nya, guys, justru, guys. Kita mau nyari soul care-nya, teman-teman. Kita mau nyari soul care-nya kan? Ender chest-nya gampang. Ya, gua enggak tahu pakai silk touch. Gua kagak bawa silk touch gua. Oke, butuh berapa buat bikin soul box? Ini bisa nih, yakin ke situ. Hop. 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 Hop, butuh berapa, guys? Butuh berapa soul care item? Ayo gue cari lagi. Oh shit. Ini udah belum? Oh, ini nih, ini kintil nih, kintil ada lagi kintil. Gue pakai loading 3 koin. Ya Allah, terbang lagi gue, jambanista. Tahan, terbangannya enggak hilang-hilang, coy. Gue enggak mau terbang di udara ya. Gue takut enggak berfungsi elitranya, guys. Oh, di atas. Sini. Buka mulut lo yang bau. Mampus lo. Wah, gak ngedrop deh, guys. Oke. Berapa lagi yang gue butuhin? Teman-teman. Butuh berapa lagi, teman-teman? Di sini belum ya? Wih, ada lagi, cuy. Oh, ini nih. Aduh. Please, ngedrop. Butuh 4 ya? Yes, ngedrop. Holy shit. Oke. Okay. Sip. Aduh, ada dia. Oh, shit. Berapa? Butuh berapa? Nggak bisa, guys. Apalagi yang perlu gue jarah, kayak aduh banyak banget kok jadi banyak mereka ya. Ya Allah. Udah ya, pulang ya. Boleh, guys, pulang dong, please dong, pulang, guys. Udah, kita bicara teori yang lain aja dong. Please dong, teori yang lain dong, guys. Oh, crafting table, gue gak bawa kayu. Udah pulang aja adik-adik ya, udah cukup doang, udah dapat semua kok. Boleh pulang ya. I don't like here, guys. Eh, kacanya langka ya? Loh, ini kaca warna-warni. Hero-nya ini buang korbanin dulu. Aduh, kaca harus pakai silk touch, cuy. Ini harus silk touch, guys. Udah lah, teori yang lain aja ya. Apalagi sih, mau cari elytra lagi, yakin. Lihat, gak kena. La 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 la
La la la la la enggak kena. La 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 dapat lagi. Et 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 tidak kena. Na 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 mu mu ma. Mana sih yang nembakin gua sumpah? Dari oh mana sih? Udah. Yakin mau cari Elytra lagi? Udahlah pulang aja guys ya. Guys, boleh pulang enggak guys? Udahlah enggak usah rakus lah masa Elytra sampai 2. Yes. Pulang aja ya. Udah ya, bersyukur aja ya. Ais. Main aman ya, main aman guys. Aduh, rumah gua di koordinat berapa lagi tadi? Anjay, gurinjay makan bajai. Koordinat berapa tadi? Udah, kita coba teori yang lain ya. Yang penting udah dapet kepala naga sama sulker boxnya guys. Ah, barbar ya lah. Koordinat berapa tadi ya? Nggak usah takut coy. Oke, ini kan kapal. Dari kapal kita ke... Ada yang ingat? Oh, itu dia. Ini. Oke, gue mau freestyle di sini, bisa kah? Set. Nice, gaming. Kok deg-degan gitu? Oke, lempar. Serosot. Freestyle lagi. Bisa. Seven sound. Hah, bisa dibawa? Bisa dibawa kemana-mana? Serius? Coba misalnya gue taruh ini. Ini gue pakai aja. Ini jangan. Serius? Coba gue taruh ini. Yakin bisa dibawa kemana aja? Coba ya gue taruh ini. Ender pearl sama sulker shell. Diamond. Terus gimana? Cara bawanya gimana? Ancurin aja. Pakai silk touch gak? Ancurin nih, aman, yakin nih. Oke, ancurin. Silk touch gak? Teori silk touch gak? Oh, harus pakai silk touch. Silk touch atau enggak nih Bang Rijat? Harus silk touch gak? Oh, gak perlu silk touch, bener ya. Tanggung jawab ya kalau hancur ya. Oh bener cuy, bisa. Oke, gue taruh lagi coba.
Gue taruh sini, beda tempat biar lebih pasti. Let it shine, shine with the light. Hear me now, with a queen. Are you look you in this city? Hear me out, when you're ground. Gila, ini teori baru guys. Kalian pada baru tahu pasti guys. Gokil. Tidur dulu, tidur, tidur. Baru ditemukan guys. Apakah baru ditemukan di channel ini? Gokil. Ya kakak baru tahu, wow. Udah lama apa teori baru nih? Gila guys, keren banget cuy. Dylan Pros aja belum tahu guys katanya. Ini pengen gue rapiin sih sumpah, gak enak banget dilihat cuy. Teori baru teman-teman, kita menemukan sudah lama, lumayan lama main Minecraft, kita bertemu teori baru lagi guys. Oke, nice, sesuai judul berarti gue gak clickbait ya. Teori yang ada di judul gue selesain semua. Apalagi nih, oh ini belum nih, bacon. Teori bacon warna-warni guys. Mantap guys, masih seru main Minecraft rupanya. Bentar, gue mau ngapain tadi ya? Kita mau coba teori apa lagi tadi? Kita mau coba teori rapin. Bentar, gue butuh shovel gaming guys. Gue gak ada shovel banget nih, sumpah. Gue gak ada shovel yang bagus gitu. Shovel diamond gitu gue gak ada gitu. Gue gak ada shovel diamond, seriously. Gue gak ada shovel diamond guys. Alamak, diamond gue di situ, jambanista. Game kesayangan bocil, iya. Set freestyle. Diamond gaming. Lompat gaming. Aduh gak mau sih. Shovel gue di mana ya? Freestyle. Supaya gak kena damage harus freestyle, guys. Shader. Oh ya, shader. So, thank you udah ngingetin. Patung titit lu benerin, Bang. Shovel. Shovelnya diamond dong, enggak level sekarang ya. Udah enggak level sekarang di bawah diamond, guys. Gua enggak ada kayu lagi, jambanista. Ini enggak ada kayu banget nih. Woi, gua mau bikin stick doang, susah amat hidup lu. Coba isi sulker box-nya diisi sulker box, enggak bisa itu. Mana bisa sulker box diisi sulker box? Shovel. Kita bikin shovel dewa kita dulu. Set. Gua rapin rumah gua lalu kita ini ya. Kita bikin di sini ada buku enggak? Ada buku dewa enggak? Oke, sharp fortunes. Oke, fortune jangan pernah dibuang ya. Fortune jangan pernah dibuang. Kayaknya enggak ada deh, guys. Gua enggak ada upgrade-an nih. Ada enggak sih gua upgrade-an dewa di sini? Enggak ada kayaknya, guys. Riptide. Ah, ini dia nih, lumayan nih. Lumayan nih efisiensi, guys. Lumayan nih, guys. Semoga cukup. Oh, kok enggak bisa sih? Shovel dikasih apa yang GG ya? Bisa. Shovel tuh dikasih apa yang GG, guys ya? Ada yang tahu enggak shovel dikasih apa? Mending protection. Mending efficiency. Oh. tadi gue begini guys. sorry. Maaf, itu salah gue akui. Dah sip. Oke. Okay. Dah efisiensi 4. Nih. Ya, enggak apa-apa. Tiba-tiba ada unbreaking. Fortune jangan pernah dimasukin ya. Fortune buat only pickaxe, guys. Dah, sip. Dah, GG. Udah cukup dewa ini ya. Lah, mana bukunya, anjay? Lah, mana unbreaking gua? Kok hilang sih?
Di buku unbreaking gua mana tadi? Loh kok kesini? Dah sip, gak apa-apa, it's okay, ketiban-tiban gak apa-apa. Dah cuma 8, sip. Mantap. Oke, rumah gua rapin dikit, kalau gak salah ada bunga-bunga. Bunga teratai kita ambil-ambilin. Gua mau bikin rumah yang bagus guys ya, supaya kalian suka. Ini jangan nih jelek, ini jelek. Ini kok gak ada sih? Suka hilang-hilangan gitu guys. Kesel gitu. Billing gua udah mau habis ya, iya ya. Sabar. Kesel gitu guys, hilang terus, dikit-dikit hilang gitu loh. Bunga teratai ambil, ini Nether Wart. Di mana lagi bunga gua yang bagus? Nih, ntar gua bikin rumah gua lalu bikin warna-warni, kita lihat YouTuber aja ya. Kita lihat tutorial aja, setuju enggak guys? Kita lihat tutorial. Serosot. Bikin, iya cepet kok, rumah gua cepet kok, cuma gua kasih bunga doang. Sama gua rapin tanah depannya guys. Ya Allah, bunga gua gak tahu kemana guys, gak jelas. Hilang, bunga, ada bunga putih, bagus banget, gua nemu di jalan. Itu cantik banget guys. Di warnet iya. Yaudahlah. Bunga putih gua hilang guys, ngeselin. Bunga biru aja lah. Nggak mau sih. Gimana adik-adik suka nggak? Ini aku kakak rapiin nih depannya. Kakak rapiin pakai shovel dewa. Ya Allah. Gila. Ya gak gitu juga lah, kecepetan anjay. Suka ya, nih ntar aku rapiin dulu nih. Mantap do. Oh iya, teori slime block. Sudah kayak kerupuk anjay. Udah kayak kerupuk coy. Kerupuk diremes-remes sama bocil. Cuma terlalu over gila. Gak secepet ini juga lah. Ini kayak konten temennya Bang Erpan guys, yang suka bikin konten satisfying, The Dreamcraft. Siapa tuh nama youtubernya? Gue youtubenya gue tahu, The Dreamcraft. Temennya Bang Erpan, Bang Adil ya, Bang Adil. Dia suka bikin konten seperti ini, satisfying. Oke, gue rapiin ini bentar. Dah, cukup rapi lah ini ya. Cepet kan adik-adik, gak bohong kan kakak. Udah enak dilihat nih rumah gue jadinya. The Dreamcraft, iya Bang Adil. Temennya Bang Erpan, 1140. Lebih rapi kan? Ini banyak banget rupanya sih. Ntar nanti gue rapin lagi ntar. Ini terlalu tinggi guys. PR cuy. Adil ya Bang Adil Syaputra, bener. Ya sementara gini dulu ya, nanti rapinya lanjut lagi, soalnya kita mau bikin teori baru guys. Kita mau bikin teori beacon. Ini bunga gue buang aja lah. Oke, kita lihat youtuber ya, youtuber yang udah jago guys. Tambal dikit. Nanti gue rapin lagi teman-teman, nanti gue rapin lagi. Jangan sekarang.
Nggak sempat kalau sekarang. Kalau sekarang nggak sempat ya, maaf ya adik-adik ya. Nanti aku rapin lagi, janji ya adik-adik, percaya sama abang ya. Nanti aku rapin lagi kok ini. Sementara gini dulu. Ya. Ngap ya, jangan marah ya, nanti aku rapin. Ya, janji, janji, janji. Paling gua gini, gua tambal dulu di sini. Nanti aku rapin, tenang, tenang, janji. Iya bang, oke setuju. Aduh salah lagi, sialan, sialan. Nah sementara gini dulu, sementara gini dulu coy. Nah sementara gini dulu. Nanti aku rapin, janji, janji, janji. Jangan sekarang, jangan sekarang. Kalau sekarang gak sempet coy. Nah sementara gini dulu, sementara gini dulu. Sip, sementara gini. Biar gak terlalu berantakan banget, biar adik-adik gak marah. Nah sementara gini dulu ya, jangan marah ya. Nanti abang rapiin. Cut, nyangkut anjay. Kenapa sih nyangkut-nyangkut gini? Dan nanti kurapin ya, dah. Sementara gini dulu, sementara gini dulu, oke? Kita tidur. Tidur, lihat rumah gua. Udah makin bagus. Tidur, kita coba lihat YouTuber ya. Setuju ya? Sementara gitu dulu, sementara gitu dulu. Nanti kurapin, nanti kurapin. Woi, Grace ngambang. Oke. YouTuber siapa ya? Cara membuat beacon cream. Beacon cream. Ntar gue tidur dulu bentar. Tidur, ayo dong tidur. Ayo, billing gue 4 menit nih. Wih, gila matahari menyinari mukaku. Beh, rumah gue yang di sebelah sana kelihatan. Let's go, kita bikin. Cari YouTuber, guys. Cara membuat beacon warna-warni. Oke, YouTuber siapa yang kalian percaya, guys? YouTuber Bang Miep, Bang Jerry, Bang TM Geris, atau Bang Loading Creator? Bang siapa nih menurut kalian, guys? Bang siapa, guys? Bang Miep, Bang Jerry, Bang TM Geris, Bang Naufal. Siapa ya? Coba yang ini deh, Bang Bang TM Geris deh coba ya. Gak ada suaranya Bang TM Geris, ini deh Bang Bang Jerry deh. Oke teman-teman, ini dia beacon warna-warninya. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Jerry Maulana di sini. Saya akan memberitahu bagaimana cara membuat beacon warna-warni seperti ini. Bener bisa guys. Kan warna-warni kan. Oke kalau gitu kita langsung saja membuatnya. Pertama kalian harus bolongin. Oke. Lalu ini bisa dipercaya enggak, guys? Pasang blok di sini. 1 2 3 4. Bisa dipercaya enggak, Bang Jerry? Bagian pojok sini. 1 2 3 4. Bisa, bisa. Lalu kalian kasih sticky piston biasa di sini. Apa itu? Itu apaan, anjay? Lalu di sini. Sini dan di sini. Waduh ribet banget coy, terlalu ribet. Lalu kalian ngasih repeater di sini, di sini, di dekat piston. Piston? Itu oh repeater, oh repeater ada ya? Oke. Lalu di sini dan di sini, di sini dua tik. Oke. Lalu kalian kasih redstone. Oke, redstone gua tahu, redstone. Lalu ke sini sambungin sini. Dan
Di sini kalian masih repeater. Lalu di belakang repeater ini kalian bolongin satu blok buat naruh sticky piston. Lalu kalian kasih blok di atasnya. Piston, repeater. Lalu kalian kasih komparator. Komparator apa lagi anjay, gurinjay makan bajai. Terus kalian kalian taruh hopper di sini dua. Hopper, butuh hopper juga. Nah, hopper ini satunya pastikan nyambung. Wah, gimana nih Bang Rijat? Lalu kalian kasih blok apa saja bebas. Wah, terlalu ribet, men. Pusing gua, belum mampu otak gua, guys. Buset, nih mah teori redstone, cuy. Lalu yang simpel aja. Oke, kita like dulu, nggak apa-apa ya, Bang Jerry, makasih ya. Ya. Ada yang lebih simpel nggak? Ini kali ini nih. Naufal, Naufal. Coba Bang Naufal, Bang Naufal. Halo teman-teman semua, selamat datang dan kembali lagi di channel gua, Muhammad Naufal Arjad. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe. Oke, okay, kita subscribe dulu, guys. Like video gua. Subscribe. Oke, okay, kali ini gua bakal bikin tutorial video Minecraft. Oke, okay, daripada kelamaan, mendingan langsung saja kita ke tutorialnya. Siap, Bang Naufal. Oke, okay, sekarang kita sudah di video tutorialnya. Nanti kita akan membuat seperti ini. Seperti ini nih. Kita nanti akan membuat seperti ini. Keren kan? Oh. Keren, keren, keren. Bahan-bahannya cuma dua. Yang pertama kalian siapkan beacon atau okay. Suar kita. Yang kedua kalian siapkan nge-lag banget ya? Diamond atau berlian. Setelah itu mari kita buat. Pertama kalian bikin berlian. Maksudnya pasang berlian 3x3. Oke, ini gue udah tahu bikin baconnya. 1, 2, nah. Nih, nih. Nge-lag bang, ini dari videonya nge-lag. Nah, setelah itu kalian pasang suar di tengah-tengah sini. Jangan pasang pinggir sini, gak bakal. Cuma katanya bisa ganti-ganti warna guys, kayak pelangi gitu, bener gak sih? Sini. Kita ganti suar. Oke, ini yang gue bikin, gampang nih kayaknya dia, lebih gampang. Laser menyala, tinggi. Kalau kalian ingin bikin banyak, Bang Miep, itu, tuh. Kalian jangan taruh suar langsung di sini. Gak taruh. Bisa dibilangin, gak bakal bisa. Iya, kan belum dicoba. Kalau kalian harus pasang ini diamond di sini, sama di sini, baru bisa dan seterusnya. Oke. Ini juga jangan di sini, gak bakal bisa di, gak bakal bisa dah. Iya percaya bang. Juga gak bakal bisa pasang sini, baru nyala. Oh dia dikasih kaca doang guys nih, gue cepetin ya. Kalian taruh sini. Wih jadi warna kuning. Kalo wih merah, keren banget. Merah. Cari kaca berwarna guys. Terang. Cari kaca berwarna teman-teman. Ya udah kita komen dulu, thank you. Terima. Makasih Bang Naufal. Rupanya pakai kaca berwarna ya. Tapi next time aku mau tutorial yang warna-warni Bang Naufal. Makasih ya. Aku udah subrek. Udah subrek. Yep. Coba siapa lagi nih guys? Miep, oh Miep ya. Miep 1 juta yang nonton guys. Ini serius nih mau coba Miep nih. Ntar gue di copyright guys sama Bang Miep. Yang nonton rame banget guys. Coba-coba lah Bang Miep. Kaget gua. Ntar di copyright guys sama Bang Miep. Tunggu komen dulu guys. Bang Miep, jangan copyright. Aku please, aku cuma mau belajar sama teman-teman. Makasih ya. Ya tipsnya. Aku juga lagi coba bikin
Bacon warna-warni seperti yang di lakukan Bang Miep. Oke, semoga nggak di copyright guys sama Bang Miep guys. Kita lihat ya teori Bang Miep. What? Coba kita cepetin aja ya, karena billing gue udah... Billing gue sisa berapa, Bang? Sisa berapa billing? 10 menit lagi? Oh iya, iya. Ini bisa dipercaya nggak, Bang Miep, guys? Ini lagunya kayak gue tahu dah. Lagu apa ya? Kayak familiar, sering denger gitu. Hah, Sticky Piston apa itu? Lagu Happy Birthday, cuy. Lagu Happy Birthday guys. Lagi ulang tahun kali Bang Miep. Mari kita taruh blok dan redstone torch di belakang. Ini bisa dipercaya gak guys? Wah ribet juga ya. Ribet cu. Itu gue dapet kaca berwarna gitu dari mana anjay? Mari kita taruh button sementara untuk reset pistonnya. Wah ribet guys. Ini lebih gampang gak? Guys, gue kayaknya gak mampu guys buat sekarang guys, besok aja ya. Soalnya billing gue udah habis guys. Ini bahan-bahan dari mana ini dapetnya? Kita bikin besok, tapi gue coba pakai kaca berwarna dulu sekali. Ribet cu. Itu yang paling gampang, serius. Coba gue pengen lihat hasilnya kayak gimana sih. Ini bahan-bahannya banyak banget, guys. Billing udah habis masalahnya. Besok janji ya, besok gue coba. Tapi kita akan coba yang satu warna aja dulu. Kalau satu warna bisa, berarti ini bisa nih. Coba kita lihat nih jadinya kayak... Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Jadiin malah. Lu kok udah bisa terbang? Keren. Ini keren nih. Sustut singkat, padat dan jelas, guys. Keren. Oke, kita coba satu warna ya. Satu warna berarti gue butuh apa? Butuh apa guys? Kita butuh kaca. Kaca warna-warni itu gimana caranya cuy? Gimana cara bikin kaca berwarna begitu? Diwarnain. Besok gue bikin yang pelangi ya. Gue pelajari dulu guys sama bahan-bahannya. Gue gak mungkin bisa bikin sekarang cuy. Billing udah habis masalahnya. Glass block plus 8 warna. Aduh, ini kok nyangkut-nyangkut gini ya? Coba, butuh glass ya. Kayaknya gue ada glass deh. Ini ada glass. Ada glass. Terus cara warnainnya gimana? Pakai dye dari bunga. Kayaknya gue ada bunga deh. Bunganya apa aja? Bunga, semoga ada ya. Oh ini ada nih bunga. Bunga peony, bunga ungu guys, setuju gak? Terus bunganya diapain guys? Bunganya gua apain? Cara bikin dye. Oh iya ada nih. Oke. Lah kok gak mau sih? Lah, oh ini nih.
baru tahu bisa ngechat-ngechat gini cuy. Gua yang norak apa emang ini teori baru guys? Oh gua yang norak. Terus cara gabunginnya gimana? Cara gabungannya gimana? Gak bisa digabung? Cara gabungnya gimana? Digabung nih udah gua gabung gak bisa. Minecraft story mode abis ini. Lu nya norak berantem. Gimana? Abang masih pemula main Minecraft. Ampun deh, iya abang masih pemula. Oh disebarin. Kayak bikin Super TNT ya? Yang di Minecraft story ya? Gak bisa. Gak bisa guys. Kalian bohongin gua lagi kah? Oh kebalik. Oke oke oke, gua ngerti maksudnya. Gini guys. Gini kan, maksudnya gini kan. Ya gua mana tahu guys, gua gak pernah, gak usah ngegas lah. Santai, gua kan baru nyoba ini. Gak usah ngegas. Oh bisa bisa. Terus gue tinggal taruh aja ngacengin di atas. Tinggal ngacengin di sini. Coba ya. Gue enggak mau. Emang berubah warna kayak sama aja. Coba matiin shader biar lebih pasti coy. Coba gue pecahin ya, gak apa-apa gak pakai silk touch ya kan, ini percobaan guys. Oke nih, oh ini gue putih, ini putih. Ini putih. Kita taruh. Rupanya teori beacon berwarna itu nyata cuy. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara buat tahu jadwal game harian apa aja yang gue mainin tiap hari ya. Kita udahan dulu coy, dan abis ini kita bakal main Minecraft story mode. Dan besok-besok gue janji gue akan coba bikin yang warna-warni kayak Bang Miep ya. Besok-besok guys. Janji-janji kita akan coba bikin di survival yang warna-warni coy. Kita udahan dulu, kita sebut nama coy. Kita mau main Minecraft story. Yang ketik. Udah 3 teori kita selesaikan hari ini. Teori menyelamatkan burung, teori kembali ke NCT mengambil kepala naga dan sulk box, dan teori beacon warna-warni ya. Dan teori membenarkan ini guys. Kita membenarkan ini kita juga nih. Nih udah benar nih. Tuh, lo kok gak masuk sih? Ih masih gagal guys. Wah ini belum terlalu sempurna ya. Masih gagal nih teori yang ini nih. Gak sempurna nih teori yang ini. Teori membetulkan sugarcane masih gagal. Mungkin kalian yang bisa tahu lebih efektif harus diapain sugarcane farmingnya, bisa tulis di kolom komentar guys ya. Tuh masih nyangkut-nyangkut di sini, nggak turun ke air. Apa ya? Payah. Oke, thank you semuanya, kita sebut nama coy. Yang ketik Minecraft masih seru. Eh salah, Minecraft original masih seru pakai mod. Minecraft original masih seru pakai emot. Habis ini Minecraft story. Yang ketik Minecraft original masih seru pakai emot. Thank you Edo Jelly, Save Adi, Gagayosan, Fernanda Aril, Ahmad, Shani, Syamsil Azan, The Theory, namanya The Theory, Akbar Ribon,
Tio Tio 10, Rakan Craft, Leonardo Emmanuel, Vikram AN, Aya Melkison, Jonathan Zura, Febriolo M, Kill Gox, Muhammad Adil, Fari Official, Aristo Putra, lagunya gue ulang deh, Fox Bro, Rinot, Wati Kandola, Faisal Nafi, Abi Molana, Andreas Tikta, Nafil Fadli, Portia Gaming, Dinsom Gaming Yete, Zin Gaming 30, Bari WS Woy, Boruto Lover, Emi Ritze, Ada Yuanda, Stephen Gaming, Akle Gamers, Nabil Fadli, Habil Saga, Imam Kairil, Justin Dairus 40, Afif Sidan, Zoni Chan, Aditya Syaputra, Syamil Syamil, Dika Ramadan, Gamer Snob, Udin, Adi Humaidi 50, Farel Muhammad, Nurdin Gaming, MZ, King Hakim, Prince Bramantia, The Horizon Play, Sandal Jepit nomor 1, Bocil Kecil, Hafiz Fali, Nurul, Ilham Hadayungo, Raka Erdiansyah, Padil 123, Shandu Yaki, Syarkan, Mister Kirikan, Siden 22, Dimas Pratama, Diksaya, dan Yuniarti, Bunga, dan Jars, dan Dede, dan Killermon, dan Reed Game, aduh banyak banget coy, dan Bagus, MBTN, dan Mr. X, dan Julia Narendra, dan Mr. Ward, dan Dava, dan QWERTY, dan juga Rocket Esport, dan Wars Empire, dan juga Rifki. Oke, okay, thank you guys, seru banget episode kali ini, walaupun udah lama gak main Minecraft, tapi kita main lagi, dan mantap, banyak hal baru yang belum kita pelajari. Thank you semuanya yang udah ngajarin dan ngasih tahu dan yang udah ngegas juga. Sampai jumpa di Minecraft Story. Sorry yang gak kebaca chatnya, sorry yang tidak terbaca namanya. Brando Winda, signing out. Bye-bye, thank you guys.